troubles away. One more glass of champagne and you know I'm the first to say that I'm not perfect, and you're the first to say you want the best thing. But now I know a perfect way to let you go. Give my last time, no hope is worth it. Salah satu sisinya lebih panjang, terus kayak biasa diambil dari dalam dan dipentul. Habis itu sisi yang lebih panjangnya diempas ke belakang. Dan tinggal kalian rapihin aja. Pokoknya sampai enak dilihat aja gitu. By the way, ini juga bisa dipakai buat yang pakai kacamata ya. Dan udah, selesai. Tapi kalian boleh lipat salah satu sisinya dan looknya bakal jadi kayak gini. Oke, model satu selesai, lanjut ke model kedua. Buat model kedua awalnya masih sama, tapi sisi yang lebih pendeknya dikebelakangin duluan. Lanjut, sisi yang panjangnya juga ikut kebelakangin, cuma agak disisain buat di depannya. Abis itu belakangnya diikat dan iketannya ditutup biar rapi kelihatannya. Dan bagian depannya juga ikut dirapiin lagi. Terus ya udah selesai. Salah satu sisinya boleh dilipet juga dan looknya bakal jadi kayak gini. Dan udah deh selesai. Kalian boleh request mau tutor kerudung apa lagi? Semoga membantu. Bye.